Oke, siapa namanya tadi? Hermanto, marga asal Siwarawa, kecamatan Panayama, Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Nias Selatan. Jadi bapak nyampai di Padang ini, ya. Sebelumnya dari mana? Dari Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi berapa lama? 3 minggu. Ada kerja di sana? Ada kemarin dari pecat saya. Oh, jadi sudah dipecat dari tempat kerja. Jadi sampai di Padang kenapa? Ya, tujuan pertama aku ke Sibolga. Jadi tiba-tiba ke sini saya nggak tahu ke mana. Jadi jangan pergi Padang ini, baru saya ini kota apa? Jadi kami kutanyalah, makanya saya datang ke Kapolres Padang ini, tanya suku kami niat, di mana orang kami niat, bukan dulu tahu ada yang niat lain, ada yang berani, gitu. Lalu saya latar saya ini nyasar, saya nggak tahu kemana ada. Baik, jadi sekarang kan sudah kami terima di Polsek Padang Barat. Sudah kami terima di Polsek Padang Barat dan sekarang sudah kami serahkan kepada organisasi yang ada di Kota Padang ini, nama organisasinya PPN, Pemuda Peduli Niat. Namun sekarang kita berterima kasih sudah diterima oleh organisasi PPN, ya, dan mereka berusaha untuk memfasilitasi, ya, Pak Herman Sarumaha, Herman Sarumaha untuk pulang kampung. Ya, baik. Ya, tadi kita sudah berusaha juga, mungkin bapak tahu sendiri, kita sudah ke dinas sosial, namun karena identitas bapak tidak ada, ya sudah ada, jadi sehingga banyak yang diurus ini segala macam, itu makanya sekarang kita harus cari yang namanya komunitas atau organisasi orang Nias yang ada di Kota Padang. Jadi identitasnya itu memang ada dari Nias atau bagaimana? Ada fotokopi kemarin itu. Oh, ada fotokopi kemarin. Jadi kalau KTP sudah jatuh. Oh, KTP aslinya sudah jatuh. Jadi kalau fotokopi kemarin itu ada. Dalam tas. Dalam tas. Lagi itu kemarin. Tiba, hilang di Bukit Tinggi. Oh, hilang di Bukit Tinggi. Baik, kalau memang begitu, sekarang kami dari tiket BP Babinsa Kemenkes, Polsek Padang Barat, ya, kami sudah berusaha dan kami sudah menyerahkan bapak kepada organisasi atau komunitas yang ada di Kota Padang atas nama Pemuda Peduli Nias. Dan kami sudah kita langsung serahkan kepada Ketua DPW dan Ketua DPC. Ketua DPC-nya untuk Kota Padang adalah Bapak Herman Bawang Negeri Sarjana Hukum. Jadi kami yakin dan percaya bahwa PTN ini bisa memfasilitasi, ya, bisa memfasilitasi bapak supaya bisa pulang kampung, ya, oke? Selamat siang, Komandan, izin melaporkan tiket BP Babin Kamtimas Polsek Padang Barat melakukan problem solving mediasi di mana seseorang melapor ke Polresta Padang yang dengan alasan nyasar di Kota Padang. Untuk itu dari Polresta Padang menyuruh yang bersangkutan untuk datang ke Polsek Padang Barat. Kita dari Polsek Padang Barat sudah berusaha dan sudah kita ajak untuk ke dinas sosial. Namun karena yang bersangkutan tidak memiliki identitas KTP ataupun kartu keluarga, untuk itu kita berusaha sebagai BP Babin Kamtimas untuk mencari tahu komunitas atau organisasi orang Nias yang ada di Kota Padang. Sementara ini kita sudah ketemu dengan Ketua DPW PPN, Pemuda Peduli Nias dan Ketua DPC beserta anggota, dan kita sudah
menyerahkan kepada organisasi Pemuda Peduli Nias, dan organisasi tersebut siap untuk memfasilitasi yang bersangkutan untuk pulang kampung. Demikian dilaporkan Komandan, situasi sampai saat sekarang ini masih aman terkendali. Kita juga meminta pendapat dari Ketua DPC Pemuda Peduli Nias, Bapak Herman Babameneri, Sarjana Hukum. Silakan, ya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kami dari Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Peduli Nias Kota Padang mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian, dalam hal ini khususnya dari sektor Padang Barat oleh Babin Kamtibmas. Jadi di pagi hari tadi kami memang ditelepon, diinfokan bahwa ada masyarakat yang berasal dari suku Nias yang memang bisa dikatakan nyasar di Kota Padang. Dan setelah kami cek, setelah kami bertemu dengan yang bersangkutan, ternyata benar bahwa memang yang bersangkutan adalah orang Nias dan sejauh ini memang tidak mempunyai identitas dalam bentuk KTP, ya. Tetapi setelah dikonfirmasi, yang bersangkutan bernama Hermanto Sarumaha. Dalam hal ini nantinya kami dari DPC Kota Padang Pemuda Peduli Nias telah menghubungi keluarga yang kemudian mungkin sore ini akan kita berangkatkan kembali ke Pulau Nias. Sekali lagi atas nama Pemuda Peduli Nias Kota Padang mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian Babin Kamtibmas atas kerjasama yang baik sehingga keluarga kita ini dapat dikondisikan untuk kemudian bisa pulang ke kampung halaman. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Ada tambahan dari Bapak Ketua DPW? Silakan, Pak. Baik, terima kasih sahabat siang semua. Kami hanya menambahkan sedikit di sini. Terima kasih atas atensi kepada pihak kepolisian Polsek Padang Barat yang sudah memberikan informasi melalui DPC Pemuda Peduli Nias atas informasi bahwasannya ada saudara kita dari Pulau Nias yang sedikit mengalami masalah untuk fasilitas pulang ke Pulau Nias. Jadi saya rasa itu nanti akan kita bantu memfasilitasi sehingga saudara kita ini akan pulang dengan selamat. Mungkin itu saja dari kami, dan itu tadi sudah ditambahkan juga oleh Pak Ketua DPC, dan selanjutnya nanti kita akan ambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Oke, Pak, terima kasih atas kerjasamanya yang kami harapkan di saudara Hermanto. Semoga ada pemberdayaan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Kapolsek Padang Barat yang sudah membantu saya di Padang ini untuk mengarahkan aku ke tujuan saya. Kedua, terima kasih juga kepada Ketua Organisasi PPN Nias dan Ketua DPW Nias di Padang ini. Semoga saya pulang dengan baik, bertemu lagi kembali keluarga saya. Terima kasih.